ibu-ibu lagi bungkus gula karena sulit mendapatkan gula yang jual 1 kilo sehingga terpaksa membeli gula yang 50 kilo dan ibu-ibu di bawah pimpinan Bu Ida lagi menyiapkan gula untuk besok dibagikan kepada umat Santo Silvester yang membutuhkan. Ada Nyoman, ada Ita, ada Shirley, ada Yuda, ada Suster Petra yang baru ulang tahun. Ini juga ada Super Mie, Indomie. Ini juga ada minyak goreng. Terubah meskipun langka minyak goreng, tapi kita dapat cukup untuk berbagi kepada umat. Dan juga beras ratu. Beras yang bagus kualitasnya, sehingga besok kita bisa berbagi kepada umat Santo Silvester yang membutuhkan. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan donasi sehingga kita bisa berbagi kasih di masa Prapaskah. Ini baju kaos Gold Star. Ada 18 koli yang dikirim, yang diberikan oleh Pak Hendra. Ini baju kaosnya akan dibagi kepada umat Santo Silvester Petatulu Bali. Juga ada baju kaos. Baju kaos Gold Star. Ini lengan panjang seperti yang sedang dipegang oleh Nyoman. Kalau teman-teman melihat pupuk Gold Star, ini bajunya diberikan oleh Pak Hendra yang memiliki pabrik Gold Star ini. Terima kasih. Inilah paket sembako yang akan dibagikan kepada umat paroki Santo Silvester yang sangat membutuhkan. Ada beras, ada minyak goreng, ada gula pasir, ada mie, ada baju. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena ada begitu banyak orang yang berbuat baik kepada kita, umat Gereja Katolik Santo Silvester Pecatu, sehingga kita boleh berbagi kasih kepada umat kita yang sangat membutuhkan. Semoga para donatur senantiasa dilimpahi dengan berkat Tuhan, mereka selalu sehat, sukses dalam setiap usaha dan pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati mereka semua dan semoga umat kita yang mendapatkan bantuan sembako ini senantiasa bersuka cita, sehat walafiat dan semakin bertumbuh dalam iman. Semoga bantuan yang kecil ini dapat membawa kebahagiaan bagi mereka semua. Amin. Biar banyak rintangan yang datang dan hadir.
Terima kasih kepada para donatur. Tuhan Yesus memberkati.